kembali tanggal 9 Januari 2021. Seorang pendeta yang juga sebagai ketua klasis Camp to Gracie, GKI di Tanah Papua, Pendeta John Anderi STH, bersama timnya memberikan bantuan kasih kepada masyarakat suku Elseng yang hidup secara nomaden dan terisolir di puncak Gunung Solo, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bantuan itu atas donasi bantuan kasih dari sahabat Lembaga Transformasi Papua, LTP Tanah Papua, yang diteruskan oleh Pendeta John Anderi STH kepada masyarakat di Kampung Awon dan masyarakat di Kampung Benwin Progo, Distrik Camp to Gracie, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Sekedar diketahui, bantuan kasih dari sahabat Lembaga Transformasi Papua, LTP Tanah Papua, itu dilakukan Ketua Klasis Camp to Gracie GKI di Tanah Papua, Pendeta John Anderi STH, di Kampung Benwin Progo, kepada masyarakat suku Elseng melalui perwakilan masyarakat suku Elseng yang turun ke Kampung Benwin Progo. Hari ini tetap mereka center dengan apa yang ada pada kita kepada mereka. Ini bukan menunjukkan siapa yang boleh, tapi kemanusiaan yang boleh dari segala sesuatu dan Tuhan yang boleh dari segala sesuatu. Bukan siapa yang boleh, tapi Tuhan dan kemanusiaan yang boleh. Ya. Penyerahan bantuan melalui perwakilan masyarakat suku Elseng dilakukan di Kampung Benwin Progo lantaran tidak adanya akses mobilisasi jalan darat, juga akses geografis ke Kampung Awon yang berada di tengah hutan dan di balik-balik gunung dengan waktu tempuh jalan kaki 8 jam dari Kampung Benwin Progo, sehingga bantuan kasih dari sahabat Lembaga Transformasi Papua LTP Tanah Papua dilakukan di Kampung Benwin Progo. Ketua Klasis Camp to Gracie GKI di Tanah Papua, Pendeta John Anderi STH, bersama timnya akan kembali memberikan bantuan kepada masyarakat suku Elseng pada awal bulan Februari 2021 mendatang.